Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati seluruh pimpinan KPUD Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang saya hormati dari Bawaslu, Forkopimda, Provinsi DKI Jakarta, seluruh pasangan calon, calon nomor 2 dan calon nomor 3 yang saya muliakan, para pimpinan partai di Provinsi DKI Jakarta yang kami banggakan. Alhamdulillah hari ini selepas hujan kita mendeklarasikan kampanye damai. Oleh karena itu tentunya kami ingin Pilkada Jakarta menjadi pilkada teladan, menjadi pilkada percontohan, menjadi pilkada yang naik kelas, menjadi pilkada yang menjadi rujukan bahwa pesta demokrasi di Indonesia bisa diselenggarakan dengan damai, penuh dengan semangat kekeluargaan, banyak yang hadir di TPS, dan diselenggarakan dengan cara-cara yang damai, yang gembira, ceria, jauh dari yang namanya menjelek-jelekan, jauh dari namanya hoaks, jauh yang dari namanya hal-hal yang sifatnya money politik. Mudah-mudahan dengan begitu kita sambut Pilkada Jakarta dengan sebaik-baiknya. Sungguh harum kayu gaharu, tidak kalah harum dengan wangi cerutu. Jika ingin Jakarta yang baru, mari semua warga Jakarta kita bersatu. Beli kado isinya sepatu, beli kue putu di hari Sabtu. Pasangan Ridho dapat nomor urut 1, nomor urut 1 insya Allah juara 1. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih paslon nomor urut 1 dan sama seperti paslon sebelumnya, waktu maksimal 5 menit. Berkenan kepada pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Dharma Pongrekun SIKM FM Bung, dan juga Dr. Insinyur Erkun Wardan Abiyoto MT, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Yang terhormat pimpinan komisioner KPU Provinsi Daerah Jakarta, pimpinan komisioner Bawaslu Provinsi Jakarta, dan kedua paslon 01 maupun 03, dan seluruh pimpinan partai yang hadir pada sore hari ini. Kami dari paslon 02 ingin menerangkan bahwa filosofi 2 seperti yang saya angkat ini adalah yang tersurat 2, yang tidak tersurat 5, makanya seperti 5 Romawi. 2, sila kedua, keadilan sosial bagi seluruh, maaf saya ulangi, ya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang tersurat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jakarta. Jadi saya menghimbau kepada kita semua, khususnya dari pendukung kami, mari kita tetap menjalankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kalau sudah adab dijunjung tinggi, maka ketiga poin tadi yang dikhawatirkan, yang dijanjikan tidak akan pernah terjadi. Tetapi apapun janji yang kita lakukan,
manakala terjadi ketidakadilan yang membentuk manusia tidak beradab, maka janji itu hanyalah retorika belaka. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik sore hari ini, di tengah-tengah sahabat-sahabat saya tidak menganggap 01 dan 02 adalah rival, tetapi saya menganggap bahwa beliau adalah sahabat untuk mengharmonikan Jakarta, untuk membawa Jakarta menjadi kota yang beradab, agar masyarakat Jakarta aman. Jadi kami menawarkan hal-hal yang tidak retorika, tetapi mari kita perbaiki sumber daya manusianya dari dalam. Saya mengajak kita semua untuk tidak berretorika sepanjang tahun, tetapi mari mulai hari ini kita deklarasikan bahwa kami semua akan berjuang dengan hati. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih atas seluruh dukungannya. Dan ada sedikit tambahan dari Pak Wagub, Cawagub, semoga bisa dikenang masa kampanye ini. Dua juga bisa berarti peace, ya. Artinya kita melakukan semua ini, ya. Singkatannya politik itu juga bisa diartikan polite dan ethics, ya. Kita akan melakukan secara damai dan beretika. Kemudian dua itu bisa menjadi victory, kemenangan. Kemenangan kami adalah kemenangan Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pasangan calon gubernur wakil gubernur nomor urut 2. Selanjutnya kami persilahkan seruan kampanye damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan KPUD beserta seluruh jajaran KPUD, Pimpinan Bawaslu yang hadir dan seluruh jajaran Bawaslu, Forkopimda, para paslon 1 dan 2 serta partai pendukung yang hadir pada sore hari ini. Saudara-saudara sekalian, sore hari ini kita berada di kota tua, kantor gubernur zaman dulu. Kita diingatkan bahwa Jakarta ini mempunyai sejarah panjang sebagai barometer ekonomi dan pertumbuhan bangsa Indonesia. Sekarang di pilkada tahun 2024 ini, kita ingin memberikan bukti kepada daerah-daerah bahwa Jakarta bisa menjadi best practice, menjadi contoh demokrasi yang berjalan dengan baik, demokrasi yang menghasilkan pemimpin baik, tanpa adanya kampanye yang bersifat etnisitas, agama, SARA, hoax, money politik, dan sebagainya. Maka untuk itu, mari kita menyambut Jakarta, pemilihan gubernur ini dengan riang gembira. Dari Jakarta kita tunjukkan kepada seluruh negeri bahwa Jakarta merupakan contoh yang baik bagi demokrasi. Dari Jakarta kita tunjukkan kepada seluruh negeri bahwa perbedaan apapun yang terjadi, adu gagasan, itu adalah pilihan yang harus dilakukan untuk memberikan pelajaran pendidikan demokrasi bagi para pemilih kita. Bersama-sama kita jaga Jakarta ini agar gotong royong tetap tercipta. Pimpinan KPU dan seluruh jajaran, izinkanlah saya menutup sambutan ini dengan ucapan terima kasih sungguh-sungguh kepada KPUD dan seluruh jajaran. Dan kita akan menegaskan 3 hal. 1, kita jaga perdamaian dan kekeluargaan. Yang kedua, kita buat kampanye menjadi riang gembira dan penuh dengan happening, penuh dengan hal yang positif, memberikan vibe dan energi yang positif bagi bangsa. Yang ketiga, mari kita bertarung kerja OOT untuk memenangkan pertarungan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Namo Buddhaya. Bang Dul kami silakan. Cangcingnya bawe warga Jakarta yang kita cintai sama-sama. Orang bilang Ciputat Betawi pinggiran.
Mereka pekerja keras dan rajin sholat. Musim pilkada bareng ame musim hujan. Semoga aparat, KPU, Bawaslu sehat walafiat. Kita ketemu tanggal 27 November. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.